Hello, welcome back again with me Vanani di channel gua Vanani Production. Oke, di hadapan gua udah ada game simulasi membuat sekolah, Academia School Simulator. So, sebelum kalian nonton video ini, subscribe dan like dulu video ini guys. Gratis. Oke. Udah kalian subscribe. So, kita langsung aja kita mulai Academia School Simulatornya. Oke, di sini kita udah masuk ke customize your school. Jadi di sini kita akan membuat logo dari sekolah kita, emblem, dan juga nama sekolah kita, motto sekolah kita. So di sini gua udah customize sekolah gua dan nama sekolahnya adalah Heavenly Falls. Motonya adalah success is real dan primary color gua merah karena gua suka merah. Dan sekundernya kuning karena yang cocok ini guys. Dan ini di sini ada logo kompas. Ini P, ini olahraga dan ini bintang. Karena sekolah kita akan menjadi bintang. So okay. Let's go start our journey in Academia School Simulator. Okay, di sini adalah basic gameplay-nya. Kita buat office, kemudian kita buat dindingnya, kemudian objeknya. So langsung aja kita masuk ke gamenya dan kita akan buat blueprintnya terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat ruang kepala sekolah terlebih dahulu. Kalian juga bisa membuat blueprint sesuai keinginan kalian. Di sini gua akan membuat kelas per kelas 10 orang ya. Di sini akan gua kasih ruangan, nanti mungkin di sini akan jadi ruangan guru biar gurunya nggak masuk dari sini. Jadi gurunya akan di sini dan muridnya akan masuk dari sini ya, begitulah kira-kira penampakannya. Oke, di sini ada 5 petak ya, seperti ini. Nah, seperti ini penampakannya. Dan di sini gua akan kasih pintu juga. Di sini pintu, di sini pintu, di sini pintu, pintu, pintu. Oke, kelas kita akan menjadi 4. Ya, kita akan membuat dindingnya terlebih dahulu. Dinding sekolah. Kalian juga bisa memilih dinding sesuka kalian. Di sini ada banyak dinding. Di sini pintunya mungkin agak banyak ya di ruang kelasnya, tapi nggak apa-apa. Soalnya biar efisien lah. Jadi pintu guru dan pintu murid beda. Di sini nanti akan jadi ruangan guru. Jadi murid mungkin nggak akan bisa masuk sini nantinya. Dan kita juga akan mengasih karpet. Di sini karpet ruangan kepala sekolah akan gua kasih orange. Dan di kelas akan jadi biru ya, seperti ini, sambil kita percepat pembangunannya. Nice. Oke, blueprintnya kita akan hapus. Oke, seperti ini udah selesai. Dan kita akan membangun zonanya terlebih dahulu sebelum kita membangun objeknya. Classroom, di sini kita akan mengasih kelas 1. Di sini kelas 2, di sini kelas 3, di sini kelas 4. Dan di sini akan menjadi ruangan kepala sekolah ya. Ya, di sini akan menjadi office, ruangan kepala sekolah. Dan sebelum itu kita akan isi ruangan kepala sekolah terlebih dahulu. Kita isi di sini mejanya jadi begini. Di sini ada kabinetnya dan di sini akan jadi faksimilnya. Udah, dan kita akan mengisi ruang sekolah ini ruang kelas. Kita isi terlebih dahulu dengan meja. Oke, di sini juga ini, dan kursinya akan jadi di sebelah sini. Dan kemudian gua taruh papan tulisnya di sebelah sini biar agak ke tengah. Dan kemudian kursi sekolah ya, kursi murid.
sekolah ya, sama aja sih. Nice. Di sini juga. Jadi per kelas itu gua kasih 10 kursi. Jadi tiap kelas itu punya 10 murid. Oke, di sini sudah selesai dan gua akan transfer siswanya. Jadi tiap kelas dapat 10 siswa. Ya. Setelah ini gua akan cari gurunya. Sebelum itu kita kasih kepala sekolahnya dulu. Nice. Kita akan cari kepala sekolah lagi. Ini guru. Ya, ini dapat satu guru lagi. Tinggal 3. Sama oke ini dapat kurang satu. Nice, ini 4. Di sini siswanya udah mulai berkumpul dan kita akan mendesain itu apa namanya kantinnya. Jadi kantin sekolahnya bakal gua taruh di sini. Kantin siswa. Ya mungkin segini. Ya ini cukup lah mungkin. Iya kayaknya cukup. Bentar. Ya mungkin segini cukup. Kita coba dulu. Kita coba taruh ini. Iya. Kurang satu kayaknya. Oke, blueprint. Nice. Segini lay. Oke, apaan sih? Oke, udah. Dan di sini kita akan menaruh kantin buat para gurunya. Nice. Di sini kita akan taruh pintu. Nah, begini. So, oke. Kita akan buat kantinnya siswa dulu. Oke, seperti ini dan kita akan mengasih pintunya. Oke, nice. Di sini kita akan kasih zona kantin siswa. Kafetaria. Oke. Nice. Kita akan kasih ini. Nice. Kita kasih kursi. Oke. Oke. Kayaknya pas banget. Guys. Oke, inilah penampakan awal dari sekolah Heavenly Falls. False kan salah nanti surga yang salah. Jangan. Heavenly false. Heavenly fall. Oke, fall aja. Heavenly fall. Ya apaan sih? Ya, siswanya udah banyak banget di sini. Nampaknya kelaparan. Oke. Computer lab, faculty lounge, garbage, kitchen. Nah, ini dia yang kita belum punya. Gua lupa. Kitchen. Ya, kita akan taruh kitchen di sini. Sebentar. Nice. Tenang. Ya, kita akan taruh kitchen di sini. Udah selesai ini penampakan sekolah kita. Di sini kayaknya gurunya butuh makan juga. Kita akan taruh build ini juga. Bentar. Ya, nice. Di sini juga. Di sini bakal gua taruh karpet. Oke, ini dia, kita dapat staff only. Nice. Kita kasih staff only. Staff only. Nice. Di sini juga kita taruh door. Staff only. Di sini juga kita kasih staff only. Nice. Oke. We got it. Ya, di sini kita taruh ini pintu. Kita akan buat kafetaria buat para guru. Ya, kafenya segini aja. Nice, cuma
Seginilah, gak masalah. Di sini ambil piringnya. Di sini ambil minum. Oke, mantap. Ya, di sini kita akan kasih zona untuk admin. Staff lounge. Ya, mungkin staff lounge. Staff lounge. Ya, di sini akan jadi staff lounge. Staff lounge, staff lounge. Oke. Kita akan taruh kursi di sini. Oke, nice. Kita taruh coffee machine di sebelah sini. Oke, persiapan kita udah selesai. Jadi inilah penampakan dari Heavenly Fall. What the fuck. Oke lah, inilah penampakan dari Heavenly Fall. Jadi kalian bisa mendesain seperti ini, atau kalian punya desain yang unik, so ceritakan desain kalian, tulis di kolom komentar. Dan thanks for watching my video. See you in next video in Academia School Simulator part kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga video ini. So thank you once again. See you in next video. Fanani Production will be back. Years have passed and restless legs have settled.